manfaat buah nanas bagi kesehatan tubuh manusia. Sebelum dimakan, buah nanas harus dikupas dengan benar dan harus pelan-pelan pemirsa, pisaunya juga harus tajam. Itu pemirsa, boleh dilihat cara mengupas nanas yang benar. Sampai bersih. Setelah nanti selesai semua kulitnya, memang kulit nanas pemirsa itu adalah keras untuk melindungi daging nanas di dalam biar aman. Itu tinggal pembersihan biar agak rapi, pemirsa kreator. Terus dibersihin, setelah rapi nanti baru kita memasuki tahapan untuk membuang mata-mata nanas agar tidak terasa gatal kalau dimakan. Itu pemirsa, dilihat sampai selesai nanti pengupasannya biar. Setelah selesai mengupas mata nanas, kemudian kita cuci pemirsa di air yang mengalir. Setelah dinyatakan bersih, kita nanti ikuti langkah selanjutnya. Kemudian pemirsa, kita belah nanas menjadi 4 bagian. Di tengah-tengah yang benar. Kemudian nanti kita potong yang kecil-kecil pemirsa. Hampir selesai pemotongan, nanti tinggal kita makan nanas. Kita coba makan nanas, manis pemirsa. Ya, ada asam-asamnya dikit, itu ada mengandung vitamin C pemirsa. Kalau pemirsa nggak punya, saya punya kebun nanas di belakang. Bawa satu atau dua, silahkan ke rumahnya admin PT Kreator. Demikian. Ketemu kembali pemirsa, ini PT Kreator menyampaikan beberapa tayangan yang selama ini disampaikan. Hari ini kami akan menyampaikan manfaat buah nanas untuk kesehatan. Nanas mudah didapat pemirsa dimanapun Anda berada, terutama di Indonesia. Nanas tumbuh bisa di mana saja asal di situ ditanam dengan baik, diurus dengan baik. Jadi manfaat dari buah nanas sendiri pemirsa yang perlu diketahui adalah melawan radikal bebas. Nanas memiliki rasa manis, jadi manis benar, manis, dan di situ asam juga segar, banyak mengandung vitamin C. Jadi yang kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Jantung kita adalah pusat daripada kegiatan
pernapasan sehingga jantung kita supaya bisa menunggu kita sampai tua. Kemudian membantu menurunkan kadar lemak. Selain itu pemirsa, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita tidak ada yang merasa sakit, tentunya seringlah mengkonsumsi buah naga. Kemudian membuat tulang lebih sehat dan di situ mata pun juga akan terasa sehat. Jadi yang keenam diantaranya menyehatkan mata dan melancarkan pencernaan. Jadi di situ pemirsa yang kita sampaikan manfaat buah naga.